Pada bulan ini, 19 Disember 1967, ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Muizzuddin Wat Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan merasmikan mahligai yang terletak di Lagun Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Brunei, bersempena sambutan Nuzul Al-Quran yang ke-1400 Hijrah. Mahligai tersebut dibina dan terletak di atas Lagun Masjid Omar Ali Saifuddin. Bentuknya menyerupai bahtera diraja dan ianya adalah sebagai kenangan kekal kerana menyambut Nuzul Al-Quran yang ke-1400 Hijrah. Mahligai ini adalah merupakan sebuah tempat yang kekal bagi peraduan dan pesta yang ada kaitannya dengan hal-hal agama Islam. Di samping itu, ia juga melambangkan hasrat dan usaha pihak kerajaan untuk mengembangkan agama Islam yang menjadi agama rasmi negara.